ートオンラインバリアントショーダウン。Oke, 1, 2, 3. Oke, cek sound. Selamat datang kembali di CWC. Kita akan memainkan Sword Art Online varian Showdown. Ini dalam rangka merayakan 10 tahunnya anime Sword Art Online, jadi dibuat game ini. Gitu, Pak. Tapi jujur nih, nanti kita roasting nih game. Kok gitu, Bang? Kok di roasting gamenya? Ini lihat, masuk aja susah, Cok. Nih, aku pencet dari tadi. Ini kita nggak bisa pakai akun Gmail atau pakai akun Twitter atau akun Facebook. Kita diwajibkan menggunakan akun Bandai Namco. Gitu kayak. Jadi ya, daftarnya tuh ya pakai Gmail, cuma kita tuh bikin akun Bandai Namco. Oke, kita lanjut sini. Oke. Sebenarnya ini game norak sih sebenarnya. Cuma gara-gara membawa nama besar Sword Art Online itu kan franchise yang besar itu. Jadi mereka ini agak sembarangan kulihat bikin gamenya nih. Ini sudah saya login kemarin tuh. Oke, dadah. Ini lucu deh, bisa kalian lihat nih lah. Kita tidak fokus pada story. Lihatlah, ini kan permission nih. Nah, itu SSR itu kan hasil gacha kita. Beda ternyata. Beda ternyata dia karakter di atas yang ini dengan karakter yang di bawah ini, yang ada tiga tuh. Ini karakter nih, karakter yang kita pakai lah ini. Nah, yang bawah nih teman-teman ya, ini karakter nih, karakter list. Nah, yang bawah ini, ini semacam skill gitu ya, tapi gacha juga gitu, cok. Dan juga hoki-hokian juga sebenarnya. Saya kemarin gacha tuh dapat Asuna. Gimana, kita lihatlah. Ini lupa aku cari gachanya ini. Ini ability. Ini ada dua, gacha ability dengan gacha karakter. Gimana, kita lihat. Ini ability nih. Nah, di sini saya dapat karakter tuh. Kita lihat apa yang bisa kita dapat. Nah, paling langka nih ya Kirito yang ini nih. The Black Swordman. Gitu, Pak. Paling langka aja lah itu. Tapi kita lihat drop rate-nya. Misalnya kita satu kali SSR nya ini 2%, tapi kalau 10 kali sama aja. Nah, kan ada karakter, ada ability nih. Nah, Kirito tadi, ini Kirito, ini karakter nih teman-teman, paling langkanya lah sudah Kirito. Nah, saya dapat tuh yang kemarin saya gacha hoki-hokian tuh ya, dapat Asuna yang ini nih, karakter yang gue dapat nih, bukan ability. Ini sedikit pamer ya, pamer kehokian. Kita gacha. Misal kalian awal main tuh pasti disuruh gacha 20 kali kalau nggak salah tuh. Lumayan tuh 20 kali itu banyak teman-teman ya. Ini yang paling ku malas nih. Nih, nah, lama-lama masuk ke sininya nih. Oke. Nah, kan. Bang, itu hoki, Bang, dapat Kirito. Ini cuma anu apa teman-teman ya. Bedakan apa nama Sword Art Online Integral tuh.
kalau nggak salah namanya itu ya. Itu kan karakter kita sendiri kita bikin. Kalau ini memang karakter dari animenya ini. Dan juga ini bukan open world nih. Kayak apalah, kayak lobby lah game ini. Dan juga nih lihat anuan menunya nih, simpel cok desainnya. Ini apa nih anjay? Masih belum ngerti lah aku cara mainnya nih. Pencet apa aku tadi? Player info. Create chance coba. Nggak bisa diganti lah. Kita mulai langsung. Ini ada story quest di sini. Nah, bisa kalian lihat burik banget, cok. Anu. Desainnya nih. Kacau. Oke, kita mulai. Ini kita sedikit lihat. Kita sedikit review nih. Gameplaynya nih komplain mulu dah maksudnya. Oke. Oke, gaskan Gerito. Kaku cok anu gerakannya nih. Sweet. Controgression. Oke, gak sana. Buset. Hebat sekali kata Kirito. Oke. Apaan tuh? Gitu gameplaynya kayak gitu Jo, kayak gitu doang Jo. Perasaan bagus yang satunya lah, tapi yang satunya tuh kayaknya menurutku nih mereka nih mahal bayar lisensi animenya kan, menurutku aja itu soto-sotoyan. Jai cok. Oh suka. Gini doang mainnya cok. Perasaan seru yang satunya kan. Saranku kit. Apalah mereka nih. Kayaknya gak serius bikin game ah. Yang penting perayaan 10 tahun anime keluar game. Coba game satunya tuh yang Sword Art Online apa judulnya? Integral Factory kalau nggak salah tuh kan. Atau beda developer mereka dah. Oke. Okay. Yang dihajar Rasuna langsung. Gitu doang, cok. Nggak sampai 10 detik nih. Oke, okay, Rasuna. Oke, okay, teman-teman.
Mungkin segitu, sekian dari saya. Kayak gitu doang gameplaynya. Gak ada yang bisa kita explore dari gameplaynya. Karena ya kayak gini doang. Ya walaupun saya sebenarnya ini ada nulah cuplikan animenya tuh banyak nih. Dengan voice aktornya banyak pengisi suara originalnya lah. Makanya mereka ini kayaknya kehabisan budget di situ sih. Tanpa memikirkan gamenya. Saran saya main yang satunya aja. Yang Sword Art Online Integral Factory kalau nggak salah namanya lah. Oke, teman-teman, mungkin segitu sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Maafkan kalau ada kesalahan kata. Saya CWXC signing out.